السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala as-sarafi al wal mursalin Sayyidil gharimu hajjalina ath-thahirin kam fi fi'ati din wa ghalabat fi ad-danqas bi wallahu ma'a sabirin سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وَقَدْ جاءكم رسول <سؤال> من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أما بعد Hadratal <tuhat> <tuhat> muhtaramun wal mukaramun Boro alim ulama boro kiai Alladina humarosatul anbiya Yang tansah kita ta'adhimi Yang saya hormati Yang saya ta'adhimi Boro alim boro kiai Imam masjid, imam musola Ingkang tansah gulo hormati Ingkang tansah kita hormati pun, boro kadang Keluarga besar pengurus ranting Tumbal Karsani pun Dewan Suriah dan Vidya Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Bansar Inggang dan Sakito hormati. Karsani pun Kepala Desa Sakrang Ketipun Inggang dan Sakito hormati. Pejabat Pemerintah Setempat Yang Terhormat Serta Membelai Berdua Mastoha Kalih Mbatika Mastoharoh Toharoh Kalim Bakar Tika yang semoga dijadikan oleh Allah keluarga yang sama raba sakinah mawadah rahmah barokah anak-anak yang saleh dan salihah Allahumma lan para rawuh muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiyat rahimakumullah monggo sarang-sarang kita derekaken Manakum putsi ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala Bi gholina alhamdulillahi Salawat salam terserah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang kita nantikan syafaat pertolongan di kiamat kiamah kelak Amin Allahumma Ya Robbal Berjumpa dengan keluarga besar masyarakat desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Muga-muga tambah barokah ginanjar udan, Allahumma amin. Sing jenenge rahmate Allah muddun. Lan wong kuwe kon padha ndonga, saben dina apik. Wayah apapun pun bagus. tapi ada beberapa waktu di mana doa itu gampang diijabah karo Allah. Di antaranya adalah ketika tumurune udan. Kon pada ndungo, kon pada nyuwun karo Allah, hujan rahmate Gusti Allah. Kok bisa Betapa kita kurang paham, betapa kita kurang tahu, mergane anane udan, Berapa juta makhluk kayak Allah sing nang muka bumi bisa urip, baik hewan maupun tumbuhan. Kalau bapak ibu punya kucing, oke, okay. kucing peliharaan kita kasih makan kita kasih minum. Wedus, bapak ibu punya kambing, oke, okay. ibu bapak melihara wedus otomatis diparingi makanan diparingi minuman. Tapi berapa juta makhluk Allah yang tidak dipelihara oleh manusia langsung Gusta Allah sing ngempani langsung Gusta Allah sing bagi rezeki minum gara-gara anane banyu udan gara-gara anane udan berapa ratus juta makhluk Allah bisa urip manggon ngalam dunia alhamdulillah Pramila monggo kita sholawat dulu nek cara guru kula ngarani arane sholawat duit Haranesholawat dwit sapa wonnge gelem maca shalawat kiye Insya Allah ora bakal kasepen dhuwit ora bakal digawe malah digawe gampang rejeini karo Allah Allahum Shallallah nawi Muhammad satu nada naik Isallam صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم انتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رَحِيمٌ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الحمد Kalau mantep bahwa masyarakat tumbal masyarakat Comal, yang sami hadir yang sami datang kulon jenengan kape ternyata kita semuanya masyarakat Comal bukan asli penduduk Comal, kita adalah asli penduduk surga. Lugi kita di paling banter sewidak telu tahun kalau ngikut usia kanjeng Nabi umur manusia umat Rasulullah kurang lebih diantara di angka 63 tahun karena usia Rasulullah kanjeng Nabi Kapundrut di usia 63 tahun umpamane umur kita ditarik lurus dengan usia Nabi berarti umur kulon jenengan nang alam dunia karipira yang 50 ada? ada 60 tahun anak ngati-hati kurang telung ton maning kalau saya masih lama saya 22 tahun berarti umur rekulu ditarik arusiakan jeng nabi kurang lebih ya sih patang puluh si tahun dan sing jenenge malaikat Israel ora tau goro perkara mati perkara maut Israel tidak pernah berbohong la Allah wa <hati> yaf'aluna <hati> ma yu'mara'an singcen nge allah ora tau goroh ora tau berbohong kape manut mituhu prentae gusti allah usia saya 22 tahun umpama ini ditarik lurus karena usia Rasulullah yang mungkin bisa jadi umur saya kalau 63 tahun berarti eh, si puluh tahun malaikat Israel malaikat sing paling seneng milang miling kaya jangkung mupeng tenges kaya jontro mondar mandir melihat gulon jenengan enggih dan tang sirah kita semua wis ana tulisane Oh, nang beri patai malaikat Israel wisana tulisane. Oke, oh, ulin, wong esin nom ya umur si dawa. Ya paling ora ya si seket tahun maning. Ya paling ora mas toha wong nampi dati panganten anyar ya orang rene ya menikmati bulan madu. Ya tiga ya si kurang patang bulu lima tahun maning. Ya, iya, ibu-ibu si kurang limang menit maning. malaikat ora tau goro dan kita adalah bukan asli penduduk bumi sing asli penduduk comal asli penduduk pemalang sapa baik? siji kucing loro sapi teluk, kebo papat tengu lima ayam bebek dan sebagainya itu penduduk asli bumi dan manusia bukan asli bumi kita semuanya adalah manusia langit kita adalah orang-orang surga nang comal hanya berapa tahun saja cara jalan tol comal adalah res area senyaman-nyamannya res area seenak-enaknya hotel seindah-indahnya villa tempat transit tetap nyaman Nyaman manggonang umai dewek, paribasan gubuk reot gawe kang kangpring paribasan, tetap nyaman manggonang umai dewek, senyaman-nyamannya dunia, seenak-enaknya dunia, tetap nyaman nang suargane Allah rumah kita yang asli, Allahumma lah karena kita bukan penduduk asli bumi kita hanya transit di comal dan kita akan pulang kembali ke suargane Allah Nabiullah Adam alaihi salam adalah manusia pertama secara fisik karena apa manusia pertama aslinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma yang dicetak secara fisiknya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam nek Rasulullah Muhammad sudah ada namanya sudah ada nur Muhammadnya sedurunge anane bumi karo langit nek ibu tanya manusia pertama adalah Rasulullah Muhammad cuma manusia pertama yang dicetak secara fisiknya Adalah Nabi Adam alaihi salam Sebab Nur Muhammad sudah ada Seturungi anane bumi kelawan langit Nur Muhammad nama Rasul Muhammad Arifati Ugo hagekat Manji ngerasani kelawan konsa Dolor lantong oh kang padha aja tak sia iku sonae rasul kang mulia oh nabi muhammad

Derajat tingkat-tingkat dibanding kau mengandung mengandung lagi melahirkan lagi model dong <tuh -tuh> Muhammad maka prinsipnya Mas Toha dan Mbak Tika ketika nanti nikah nanti punya duria keturunan adalah mempersiapkan anak-anak di tumbal anak-anak dicomel kenapa Allah mempersiapkan Nabi Adam wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah pemimpin comal pemimpin pemalang adalah dari keturunan manusia dari keturunan Mas Toha dan Mbak Tika maka setelah Mas Toha menikah maka adalah mencedak anak-anak Mencedak pemimpin masa depan di tumbal di comal sing jelas punya kelawan ilmu ngantikan kanjeng Nabi Dawu man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi Faman fa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi sapa mulia nang dunia nang comal jelas fa'alaihi bil ilmi kudu nganggo ilmu man arodal akhirah khairafa alaihi bil ilmi Lan mulia nang akhirat jelas pakai ilmu faman aradahuma fa alaihi bil ilmi sapa kepengin mulia loro-lorone dunia akhirat jelas pakai yang namanya ilmu wong tua maring anak orang marisi lemah orang papa orang marisi sawah orang papa orang marisi umah orang masalah tapi wajib marisi perkara ilmu terutama ilmu agama kita lihat orang-orang hebat di antara kita pejabat tinggi Indonesia bisa nih, mengetuk tadi pemimpin tinggi kita adalah apa? ya karena orang ilmu nih Pak Jokowi Widodo mulia gara-gara apa? kagungan ilmu nih Gubernur Jawa Tengah ngasto gubernur gara-gara apa? Anang ilmu nih. Tukang batu, tukang kayu, membuat kerajinan yang baik. Kenapa? Nambah bayaran, dikenang karyanya. Gara-gara apa? Onong ilmu. Awak ah, suking ilmu, hebat. Contoh, lesan, onong ilmu. Betapa di antara kita, wong hebat gara-gara lesan. Onong ilmu. Romo, Kiai, Haji, Muammar, Z.A. Nada yang indah, Masya Allah. Nada ini bagus, suaranya mantap, panjang, nafasnya panjang, mantap dengan alantunan ayat Quran masya Allah tetapi aji mulia barokah lesane onong ilmune sing lagi viral kayak eh? sing nangis sana negara Farel lo ketika lesane onong ilmune senajan lagu-ni lagu milau tapi onong ilmune hebat Wong ini kau dibanding-bandingkan Saing-saing ke yo mesti kalah kamu wongkong ini di banding-banding ke Sa ta oya ya oh ramampu mencintaimu ku berharap oh, engkau gara-gara apa lesane onong ilmune pokoknya apa baik eh, tangan onong ilmune kenang genggulung jagat Lesaan anang ilmu kenang gonggolit harta kenang gonggolit lemah gonggolit gawe orang tangan saya dengan tangan dokter sama tangan saya dengan tangan pak dokter pada oh tangan neulin ya na balunge ana dagingnya orang ketang sepira ya na lah ya ana dagingnya ana otote ana kulite tu rambut tangan saya dengan tangan pak dokter anang ilmu Eh, ono podo podo wujud beda cuma satu tangan saya tidak ada ilmu nih tangan pak dokter onong ilmu nih mulanya karena tangan pak dokter onong ilmu nih ibu lebih mengutamakan anjuran pak dokter tentang kesehatan daripada saya contoh ibu datang ke pak dokter assalamualaikum pak dokter waalaikumsalam nang apa bu bade periksa nang sih greges si? dan nang sih wingi udan udanan lah ngapa sih ngaji karo kaki ulin hutan udana Heeh. Mm -mm. langsung periksa nih pak dokter iya monggo ibu ne didatari namanya siapa bu nama saya pak dokter iya watijem umur berapa bu ya umur ya saya 30 tahun punjul selawai tahun ngusah lima oh iya bu monggo rebahan ibu -ne rebahan nang ruang periksa sop ngadang-ngadang itu Oh, terus pak dokter ngapunten gipung gih Nopo Pak Dokter niki pada kulon niki cek detak jantung. Pak Dokter nganggo nopo nika? Headset niku lho. Apa arane? Stetoskop. Tos. Nganggo set kene tinyuk. Ngapunten Bu, ngapunten. Monggo Pak Dokter, monggo. Langsung tinyuk-nyuk-jung-jung-jung-jung. Jung, jung, jung. Dokter nyuk-nyuk dada bayaran. Kenapa? Ono ngilmune. Suntik mboten, Bu. Suntik Pak Dokter. Iya, monggo ibune kemurep kemurep. Sok. Pak dokter ngamotan kipu, ini kiti bukak ngamu disuntik, mangga pak dokter bukak sidik. Yeah. Jangan na jose ya. Mm, Yowes, bukak sidik. Jos! Disuntik si, nyuk ngamu bokong. dibayar dokter kenyok-kenyok, bokong bayaran gara-gara apa dokter onong ilmune senajan kita sama-sama tangan tangan saya tangan pak dokter pada bedanya cuma satu tangan saya tidak ada ilmunya tangan pak dokter onong ilmune mulane betul man arudat dunia fa'alehi bilang ilmi siapa wong yang mulai nang dunia jelas pakai ilmu lesan onong ilmune solawat suarane indah ya Allah okay. Mantap, Gus Alif Gus Asmi suarane indah ya Allah Habib Syekh lisanane ana ilmunne didengarkan hebat ya Rasulallah sanang mun

O jamung ngeci ngeisari, At blongo kurbin darndongi, Nulipo tambembori, Ngei bagal, Sangsara, Salualan Nabi Muhammad. Mencapai kemuliaan gara-gara lesan onong ilmuni, gara-gara tangan onong ilmuni, gara-gara otak kulopan jenangan diparingi perkara ilmu. Man arudal akhirah, Alaihi bilang ilmi. Siapa yang ingin kemuliaan akhirat, jelas pakai ilmu. Ibadah yang wajib karo ilmu, ibadah tanpa ilmu, hasilnya akmaluhu mardudatun latuk. bal ibadah tanpa ilmu ngibadai sia-sia subuh -sia limang rokangat sholatnya bener tapi limang rokangat sing nyalai aturan sholatnya gelem sholat berarti kan tandanya memang bener betul gelem sembahyang apik gelem sholat mantap tapi tanpa ilmu ya ibadah wajib pakai ilmu faman arodahuma fa'alaihi bil ilmi sapa wonge kepengin mulia loro loro akhirat jelas pakai yang namanya ilmu maka setelah menikah mas Toha mbak tika jenengan kulodonga akan muka muka keluarga sakinah mawaddah warahma barokah duriah ingkang soleh kelawan solihah Allahumma kita dengerin g untuk mas Toha ya mereka supaya kempal tenggeri kita tidak lain adalah mendoakan mempelai berdua semua semoga Mas Toha bin almarhum Bapak Samuji almarhumah Ibu Aisyah wa Kartika binti Bapak cariti Ibu Sukita bin Mas Toha Mbak Tika keluarga sakinah mawaddata tata warahma barokah duriyah saleh kelawan saliha barokallahu wa baraka andaika wa jama'a bainakum bi barokatil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم دل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي الله لا ilaha ilahu alaihi tawakal tuwa huwa rabbul arashil azim walhamdulillahi rabbil setelah ditunggu akan kali masyarakat tumbal sing jenenge wong kepengin diijabah pendongane syarate loro siji ndonga loro usaha Saya ulangi, wong nek kepengin diijabah kepenginane syaratte loro, siji ndonga, loro usaha. Siji usaha, loro ndonga. Wong ndonga ndonga thok percuma. Wong usaha tanpa ndonga tandane wong sombong. Kerja tok. orang gelem sholat, orang gelem donga tanda wong sombong pada bayi orang butuh gusti Allah donga tanpa usaha percuma kurun donga ya Allah kalau nyewun duit rong gepok tiba kang langit tebluk Kadangkala awan turu esok turu sore turu wengi turu tangi turu nyekel HP ngunggah status WA semua akan indah pada waktunya pret lewong langkah gerakannya, langkah usahanya, langkah ini si mung donga donga tok, ya betul dongan iya, tapi dongan tanpa usaha iya, sia sia usaha tanpa berdoa tanda wong sombong, mula nindungo kita sudah mendakan mas toh mbak tiga, yang kedua usaha nih mas Toha dan mbak tiga, bagaimana mencetak anak sole soleh soliha orang gampang bolak balik telapak tangan anak tata carane yang pertama ketika bayi calon bayi di kandungan kan anak umure 40 hari pertama bayi wujudnya banyu suci 40 hari kedua wujudnya getih blondo segumpal darah 40 hari yang ketiga Ketih, nopo, daging, blondo, segumpal daging, cara bahasa bubi dan ya janin. Empat puluh, empat puluh, empat puluh. Genep, satu, rong puluh, dina, kandungan, cara hitungan bubi dan empat bulan. Empat bulan Allah maringi van fuhurroh kan nyawa ke dalam jabang baik ke dalam jan, janin sebelum dimasukkan ke dalam janin ibu bapak ku dibukulon jenengan apa Allah ngentika kepada ruh tersebut kepada ruh tersebut alas tu birobikum nyawa semaur kolubala bala syahidna opo koe nyakseni aku pangeranmu nyawa semaur ngih ya Allah kolu nyakseni penjenengan pangeran kulo fanfohoro ditukan ruh ke dalam jasad ke dalam janin ibu kandungan 4 bulan kala wingi ibu hamil 4 bulan jarene wis mulai kedutan dut 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 jarene munyo kan durung to meteng jare dut dut iki nek kandungan normal beda misalnya bayi ini ke calon dalang beda maning duduk eh calon dalang duduk empat bulan kiai menganjarkan menganjurkan empat bulan gawe selamatan di sini masih berjalan bu selamatan empat bulanan anak bayi ini gue, jenenge arane apa cara ngene ngapati kuenang nang kitab orang nana babul ngapati orang nana tapi itu peristiwa sangat 4 bulan niku jasad itur anapa janine diberih oleh Allah sekalian beberapa perkara ne tak satu takdir apik takdir Allah tulisane nang kono umure ki calon bayi umure besuk pira ana tulisane jodone ketemu wong ndi nanti ketemu nih anak tulisan kulo perkara rezeki perkara jodoh perkara umur lan mati kulo buatan ribut mergane apa kulo ngertos penjenangan sami ngertos umur bayi kandungan empat bulan wis anak tulisane masing-masing dong kulo patang bulan kandungan kulo kan lahir enam bulan dulu di dina lah kulo premi apa prematur iya orang pertama ya He, umur 4 bulan kula penjenengan kabeh termasuk mesto ha wisana tulisane oke oh, patang bulan gemin lin wisana tulisane jodone wong ngenti wisana tulisane Umure jatah e pira wis ana tulisane rejekine takerane sepira ana tulisane matine kapan matine nang endi gara-gara apa ana tulisane mulane perkara rezeki, perkara jodoh perkara maut perkara apapun itu ora usah digawe ribut kula njenengan umur 4 bulan di kandungan di kandungan ibu dulu wis ana tulisane masing-masing menungsa mung karep titah swanta mung kareng lakoni sing dadi tugase aja gawe ribut perkara rejeki jodoh umur kelawan pati sing jenenge nyawa kuwe siji sing jenenge mati kuwe siji tapi dalane mati kuwe sewu mati ora kemutu mriyang mati jalare kecocok rida mati ya anak ketibanan pulpen dadi matine anak pulpen strek lho ya pulpen se setruk dati mati ini anak perkara mati ojo digawe ribut ono tulisannya masing-masing lah ibu ikhtiar karena kita tidak tahu apa takdir bocah kita ikhtiar bayi empat bulan dibacakan Quran dan mbak sing jenengan mulai hamil empat bulan mbak nek bisa mandek leng rongokna dangdutan tarling malah tarling sebabnya apa mas? sebabnya bayi mulai empat bulan kandungan wis mulai merekam wis mulai kerungu bayi ini wis mulai merekam wis mulai kerungu mulai ibu umur patang bulan nyetelnya lagu ini tarling kemana 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 dangdut ku harus mencari kemana aja kaget bayi lahir lahir keter lagunya kemana karo kemana orang kita keprimen La Niki 4 bulan di Qur'an wacana sholawat ini cara pendidikan prenatal mas Toha mbak Tika ini cara pendidikan prenatal pre sebelum natal kelahiran 4 bulan Qur'an di maring bayi ini syukur-syukur sodakuan ibu waung ngopati ngapatiniku ku tanggane kon pada kumpul kon pada ndonga baru kon pada dahar bareng sodakuan sing jenenge sodako gawe kawin lunyu tonga gampang dijabak karo Allah nomor dua yang namanya sodako da'ul bala wal amrod penolak bala penyakit bakal lelunga barokai sodako Allahumma limang bulan 6 bulan pitung bulan tujuh bulan acara maning apa bu bayi wis akas bayi ne tua cara ibu ini jare bayi nek umur-umur ganjil gue bayi ne tua Ngo pitung wulan wis akas Ngo nek bulung wulan amoh maning Sangang wulan akas maning 10 wulan amoh maning Seolah sebulan, akas maning Genap setahun, amoh maning Ibu netokun, leteneng masih setahun masudik Bayi paling nom, urip nang kandungan, enam bulan Paling tua, patang tahun nang kandungan ibu ne nembe lama sana, matang patang bulan lo eh patang tahun anak bu ibu hamil empat tahun sabo itu ibu ne imam Muhammad bin Idris Asyafi'i. Syafi'i ibu ne imam Syafi'i mengandung bayi imam Syafi'i di kandungan empat tahun mulane ibu nek jenengan duwe tangga ku meteng patang tahun aja kaget wong anak contoh tapi niki kersane gusti Allah Gih, tapi normalnya ya 9 bulan 10 hari lah kulo 6 bulan 28 hari kulo bayi prematur premium saya lahir 6 bulan 28 hari Nang sih? Ya mungkin salah satu tanda ya birul walidin. Bagus sih wong tua loro maksude. Ayo iki kula bayi prematur jere wong meteng kan rekasa. Wong hamil kan rekasa. Jere wong meteng rekasa, wetenge sakit apapun apapun ora enak. Lah ibune ku lele hamil tekorting ting rong wulan. Ya simbol ya muga-muga wasilah apik karo wong tua karo ibu Allahumma pitung wulan wajakna sholawat maning Qurane ini di maning, hebat iya sing takon masulin lah apa Qur'an di wajakna maring bayi calon bayi apa dong wani maring bayi ne. aja maning maring calon bayi wong sing mati di wajakna Qur'an barokai Allah mudun, rahmatai Allah mudun aja maning bayi sing ono nyawane wong sing jero majid, nopo kuburan majid kae dibaca na Quran rahmati Allah mudun suatu ketika diceritakan kali asyik jabir jabron ulama Mekah beliau bercerita gemien anak wong loro tukaran ribut orang gelem agur